yang gua kalau gara-gara aku gasak anjir. Nah, orang itu banget anjir. Ya lah itu pertama kali gua tanda tangan sertifikat segala macam lah itu. Tanda tangan apapun ya, tanda tangan apapun itu pertama kali. Iya, pokoknya itu lu, makanya gua enggak tahu kalau gabung. Dan lu tuh kayak dapat jabatan makanya lu jadi jarang buat ketemu di kota kan gua pasti ketemu. Iya, ngurus-ngurus terus bang, banyak urusan. Lu gue ini mulai cinta banget, tapi gue nggak kesel, gue tahu nanti kalau nenek lagi di sisi the light side, oke. Sisi dark side nya light. Maksud gue inilah apa namanya, pokoknya ending 2016 lah kalau nggak salah. Ya itu depresi gue pas itu kan. Gak kayak lo tahu ini nggak apa yang di Jepang tuh apa hikomori. Oh, hikikomori gak mau keluar dari rumah. Oh, iya. Nah itu dia nginep di warnet ya. Gue anjing, gue sumpah dulu ya, gue bayangin ya, gue dulu pernah 2 hari 3 hari di warnet. Goblok. Warnet binus. Goblok anjir. Sumpah itu dah, I give up on my future anjir. Goblok. Ada GIF. Hah? Ada GIF, ada GIF. Iya, gila itu fase-fase gila. Terus kayak betul apa? Maksudnya gitu. Tapi ada saat gua lu, kalau maaf lu maaf banget. Kalau gua mati di situ. Aya. Kalau rajin, gua rajin banget. Kalau maaf lu maaf banget. Enggak, kalau gua kemarin itu masalah lingkungan kemarin. Lingkungan teknik industri, gue nggak suka. Gue kalau ada lingkungan dia nggak suka, udah lah tuh, males lah gue. Tapi kalau gue lingkungan nyaman, MT tuh, udah, all out gue, gitu. Gue sampai, itu kan awal-awal sampai lagi satu kontrakan sama anak-anak MT kan? Iya, itu pas gue happy-happynya banget tuh. Masa gue happy-happynya banget. Nggak kayak sama Lulu pada di kontrakan kosan apa itu, si Faisal nggak jelas anjing, bagi satu terus ini si Faisal hidupin bokep kenceng, goblok, satu kosan denger, goblok gak ada otak semua. Apa teman-temannya satu, gue ngeliat satu orang tuh ya, itu sumpah gue ngeliat kayak orang utan anjir. Orang utan yang apa, yang jantan gede gitu. Siapa sih namanya, lupa gue. Gue ingat ya waktu gue masih kelas itu kan sama si Basri kan. Gue lagi main tempat gue kan dengan sama Basri, terus dan suara pagar gue kan, kita kan dengar kan. Iya. Ini sih, ini cobos nih, cobos nih. Oh, teman-temannya nih. Tahu, lihat aja, duk. Aku tuh pas berat semua. Bener anjir, banyak lagi. Jadi kalau gue kan pasti banyak. Iya, iya, iya. Gue kan waktu 2-3, pasti saya sakit. Iya, iya. Nunggu waktu jeda, terima di kampus. Iya. Iya, kalau bawa anjir. Cuma sama teman-temannya mereka, sama teman-temannya Faisal tuh gue banyak ngomong sih. Oh iya. Gue pernah nonton bareng ini. Bukan bola Indonesia via Filipina atau apa gitu, lupa gue. Ya, sama mereka itu gue. Kalah. Pas itu dia masih di kosan itu. Ah. Lalu gue ngajak Faisal kan. Kenapa begini di kamar ternyata? Si Basri. Ya lu goblok aja, diketok-ketok kan anjir. Jadi ketemu apa-apa, lu kan gak tahu. Lu pernah bawa cewek ke kosan? Cewek? Lu, di waktu di situ? Gua kan gak lama di situ. Oh iya. Gua bahkan... Lu ada pacaran gak sih waktu di... Hah? Waktu kuliah ada pacaran gak sih? Tapi apa? Pas dari kampus ini, pas dari tempat musim. Ah. Gue nggak sih, nggak lama tuh, gue belum pulang pergi, jadi pas gue tinggal, karena gue masih bayar. Oke. Beda malu, kan akhirnya
pertama kan lu semua pada cabut kan? Mereka pada pindah yang lebih dekat kan? Faisal dulu, lu kan perasaan berhenti pindahan juga kan kalau gak salah? Iya, Faisal lu atau Basri? Ya Basri jelas, iya, itu kan? Gua bantuin. Gua pernah tuh ketekosannya Basri, terus tahu ngomongin apa? Naruto. Blok. Kalau kosannya Faisal kayak enggak deh. Gua enggak ke enggak pernah. Gua ke kosan Faisal pernah. Di mana? Karena kedua kali dia. Sekali. Dia kos di depan dekat-dekat kos. Ah. Di mana? Bukan di Ini juga lama sebenarnya, pas cuman udah pada sibuk kuliah kan. Ini kan ganti gua enggak. Tapi pas pulang pergi, udah susah gua apa nih kan. Duh, zaman kuliah ya, anjing lah. Shit, Ran. Apakah perlu untuk dikenang atau dilupakan? Gue ngeliat gini, gue punya ada teman gue kerja di Batam. Dia anak binus di kafe. Yang punya PT anaknya yang punya PT gue lah. Itu jadi sekarang dia kerja di sana, dia kayak bangga banget sama binus. Kalau gua kayak sampah. gua ingin melupakan itu semua. Enggak, tapi setelah gua pergi sini ada yang patut dikenang, ada yang apa yang dilupain. Patut dikenang apa? Jadi ya pas zaman gua masih agak rajin. Tapi gua malah dikenalnya pas zamannya kelasnya udah dicampur aduk sama jurusan lain. Ah. Udah mulai bisa milih kelas. Malah gue lebih asik. Soalnya jujur waktu masih sama yang satu circle, orang itu nyetel. Ah, oke. Kan nyetel sih, cuman ada beberapa orang doang. Dan akhirnya pas gue masih mencat, ketemu-temu gue yang dia bareng. Gue paling ini sih banyak yang mungkin agak gue sesalin, yaitu dulu gue English Club gue nggak gue terusin kan tuh. Sebetulnya teman-temannya bagus. Hah? Gue awal-awal tuh ikut semua English Club, silat. Lu punya pakaian? Sah. Lu bayangin. Ospek, sahur, gedung-gedung ngajak sholat di masjid. Masya Allah. Hilang kan? Dit, sholat yuk. Itu, lihat banget kita baru kenal tuh. Gila nih bocok baru kenal, besok-besok udah ngajak begini. Aduh, kayak bocok alim banget nih, maaf sih. Ternyata personal mission nih, aduh, ketarik sih. Astaga, jadian beneran. Tapi kan abis itu gue balik lagi MT. Oh iya. So gue balik lagi kan? Iya, tapi itu balik lagi dengan smart doang. Anjing. Udah frustasi gue. Enggak, gue nggak ada yang ngedeketin cewek-cewek atau gimana? Apa yang dulu sama temen SD gue dulu kok? Harum, enggak kok, enggak. Gue suka aja sama cewek. Pengen gue deketin cuman kali ada satu orang tuh anjing si anak-anak itu juga Bani Salah juga. Iya anak Bani Salah juga dia. Jadi dia itu nggak tahu anak Bani Salah itu bukan ya. Pokoknya dia di kelas lu lah. 2 tahun 3 tahun lupa gue. Namanya Yuda Pangestu. Dia tuh bayangin. Anak MT itu ada sekitar 10 orang ceweknya ya. Uhtinya ya, 10 orang. Uhti. Betul enggak? Itu udah kayak gue yang awal. Udah belum gitu. Nah, gitu kan. 10 orang nih, semua cewek. Ini bangsat. Dicatin semua, dideketin semua. Oh iya. Bangke. Ada yang lapor ke aku.
ceweknya? Ya, si siapa? Aski sama siapa ya dulu ya? Lupa. Kenapa ke aku? Ah, ini gimana ini? Ini si ini nih. Hah, serius? Terus aku langsung lapor ke ketuanya si ketuanya sama si Eki, lupa gua. Oh, si Eki itu bocah gimana dia namanya? Anak berapa? Siapa? Agung. Kayaknya lu kenal Agung. Oh bukan, itu si siapa? Andy. Kemarin dia enggak dia selesaiin. Apanya? Kuliahnya. Enggak, dia apa ya? Gampang semangatnya tuh gampang hilang. Ih, gampang down banget dia. Kan gara-gara ini skripsi dia waktu ini kan gagal. Yang si sidang pertamanya gagal. Tapi gini padahal satu jurusan sama lu kan? Enggak, IT. IT sih ya dia. IT. Beda. Enggak. Ya gua itu satu kontrakan gua sendiri yang beda. Teknik industri gua sendiri. Nah, lapor sama gua. Gua cerita sama inilah apa ketuanya sama bagian kaderisasi. Bagian kaderisasi ya, istilah HRD-nya lah, HRD-nya lah. Sekarang gua tanya ya. Di zaman yang muslim radikal sekarang. Hah? Lu ngelihat zaman dulu pergi itu ada enggak yang penyerapan di situ? Ada sistem yang mereka percaya, ada sistem khilafah. Dan gue gak setuju, pada saat itu gue jelas gak setuju. Sistem khilafah intinya adalah penyatuan negara-negara Islam jadi satu. Nah, itu yang gue gak setuju. Jadi istilahnya Indonesia di-merge sama Malaysia. Ada yang mikir setuju kayak gitu? Iya, ada. Gue sempat diskusi sama mereka kayak gitu. Karena banyak dari mereka yang ngikutin ini apa Hizbut Tahrir, banyak dari mereka yang ngikutin Hizbut Tahrir. Dan pada saat itu gue juga nggak rasional yang mereka impikan itu, tidak rasional sama sekali. Ada satu dua sih, nggak semuanya. Ada yang juga si Ilyas tuh anti HI juga, Hizbut Tahrir juga dia nggak suka gitu. Tapi paling nggak gini, kalau Hizbut Tahrir itu, kalau menurut gue ya, dia mereka menyuarakan bersatu, tapi nggak ada action. Jadi menurut gue ya nggak masalah. Beda kayak FPI segala macam. Kalau FPI barulah gue, karena dia udah melakukan aksinya itu kan. Nah itu yang gue nggak setuju itu. Kalau yang ngomong aja menyuarakan ide, menurut gue nggak apa-apa. Nah itu. Lo ada rencana tuh sampai ke MT gitu nggak sih, ngomong gitu, bicara gimana gitu. Ngomongin apa? Ya enggak lah, orang apa, udah berapa generasi nih, udah berapa generasi di bawah gua. Dan temannya yang tadi gini ada si Fikron, terus si Lim ya. Iya, dia sekarang gini di kemahasiswaan. Oh, mau jadi bukan. Yang di lima ada di si Astora sama siapa namanya sih? Siapa namanya? Lupa. Ya satu lagi lah cowok, lupa gua. Masih ada. Masih ada. Anjing. Eh tadi lupa lanjutin. Jadi kan gua ngobrol si bajingan ini kan, satu kan. Si bajingan ini. Gua ngomong sama yang kaderisasi kan. Ih, aneh juga dapat ini juga, laporan juga. Anjing, berarti banyak ini. Maksudnya MC zaman dulu kalau keluarnya ya, jadi ada yang radikal, ada yang flipping gitu. Ya yang itu, yang flipping itu yang bangsa tuh kan. Maksudnya gini, kalau ada satu, ada beberapa yang flipping gitu juga, cuma satu lah. Pick lah satu, udah cukup kan. Ini semua goblok, dan satu ada yang kena. Siapa? Ada satu ahwat kena, bukan orang, karena dong. Iya, jadi gimana tuh dia kenanya? Jadi dia cerita ke gue ya, dan si Agung suka sama cewek ini. Mustafa, anjing, goblok. Ya, jadi dia itu. Nah, ganti. Apa gue? Oh, lu rekam, kira lu live. Apa gue? Nah,
ketawa. Dah, ini si Agung ini, ini si bangsatnya datang. Si bangsatnya datang cerita sama gua. Bang, kemarin tuh aku video call, Skype atau apa dulu. Yang ngomong yang perempuan atau yang lagi? Apa? Yang ngomong yang keluar yang cowok lah. Oh, yang melirik si bangsat. Si bangsat, si bangsat datang gua cerita dia. Bang, kemarin Skype sama si ini. Ini pas dia bang. Cerita sama lu? Cerita sama gua. Terus apa namanya? Pakai tank. Aku gak ada di situ. Bangun. Iya, aku gak ada di situ. Bangun kan dia. Ambil. Oh, di kontrakan lu? Di kontrakan gua. Si aku lagi gelap-gelap gitu. Terus dia ngambil handuk keluar. Terus gini. Dia di sini. Ambil handuk, taruh di sini kepalanya. Astagfirullah. Terus dia lalu bang, aku bilang dulu ya, abis aku masuk kamar mandi, kemudian dia keluar ketawa gue. Sumpah bangsat anak kata itu. Emang siapa sih nama perempuannya, gue jadi penasaran? Enggak bisa gue ceritain. Apa-apa ya? Kayaknya ada satu kena, bangke. Dan enggak terlalu Islam. Ya udah apa namanya, kayak gimana gitu, tanpa menyebutkan nama lah, kayak gimana gitu dia kenanya. Enggak bisa. Ya selama gue doang anjir. Ada isi itu bisa lo hapus. Oke, bye-bye ya.